Ini kita sedang pengetesan ya. Nah, ini posisi stop kran yang kita buka, posisi stop kran meteran kita buka, dan kita lihat meterannya stop ya. Kira-kira langsung keluar gak foto dia. Oke. Tahu-tahu dia di sini buka pintu aku di sini. Kita buka dan ini kita coba tes buka salah satu keran. Oke, buka salah satu keran. Istri apa fotonya? Iya bang. Oke, ini kita buka salah satu keran. Ini meterannya muter. Muter. Dan ini posisi salah satu keran aktif. Posisi meterannya muter ya. Bisa dilihat. Dan ini kita coba untuk penutupan. Oke, kita tutup. Oke, dari meterannya stop ya. Oke, aman. Oke, berarti pengerjaan kita sudah selesai. Dan ini terakhir angkanya ujungnya 84848 angka terakhirnya. Angka lengkapnya 4198848. Oke. Jadi aman ya, dari meteran tidak muter lagi. Oke, berarti permasalahan lokasi ini sudah selesai dan kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mengetesan posisi berlawan ya kan. Tapi kan begitu kak buka terakhir, putaran balik arus baliknya kan enggak, rasa masih angin itu bang. Masih ada angin di dalam. Tapi ini udah aman toh. Yang buka terakhir kecil. Oke. Kita dapat titik bocorannya di bawah wastafel ya, atau kitchen set ya, posisi di area sudut ya, enggak di sudut sih, masih berjarak di situlah, di area keramik itu yang paling deras. Dan untuk grafiknya memang dia tidak stabil ya, karena ini posisi bocornya lumayan besar, jadi grafiknya dia ada, kalau besar dia anginnya daya desisannya itu kurang maksimal ya. Ya itu oke.
Jadi saya posisi saya sekitar kurang lebih 1 meter di daerah ini. Dia agak mengecil, cuman di titik itu yang sedikit besar suaranya. Oke, setelah ini kita coba bongkar dan kita lihat permasalahannya itu apa ya. Oke. Temuan antara sini sama sana. Sudah ketemu ya titik kebocorannya. Masuk mana ini? Ini posisi air doang. Air doang. Ini posisi titik bocorannya. Bocornya dikarenakan pipanya pecah ya. Sebelumnya tangkinya posisi di belakang di area sini tangkinya, namun ini posisi yang apa kalau dibilang posisi mesin lalu posisi sambungan mesinnya atau pipa turunnya di situ, pipa ngisi sama pipa mesin di sini tiga ini. Oke. Namun karena tangkinya mau digeser, jadi
posisi pipanya disambungin gitu supaya di area rumah itu ada air. Jadi meteran lari ke pipa ini, lalu disambungkan ke pipa turun. Ini sudah kita temukan ya titik kebocorannya. Ini kita ukur kedalamannya. Kedalamannya 2,7. 2,7 senti ya. Oke. Ini kita coba perbaikan dan kita sambung, kita perbaikin. Oke, ini kita sudah siap penyambungannya. Mau dikasih kan? Enggak di salon deh. Oh, salon. Salon ini tukang apa? Tukang apa lah? Salon di umum. Dry, ya enggak bisa bahasa itu. Enggak bisa wet, dry itu. Enggak bisa wet. Udah berapa kali kan itu? Ini sebulan. Enggak bisa wet, dry. Bisa bersih nanti? Bersih, tapi yang dry, bukan wet. Kalau dry itu kan ada dua, ada yang